Dalam rangka turut menyemarakkan rangkaian upacara penutupan TNI Panunggal Membangun Desa Reguler ke-105 Kodim 0716 Demak, Kamis pagi, unit transfusi darah PMI Kabupaten setempat membuka posko donor darah di lokasi. Sebelumnya, saat dilaksanakan upacara pembukaan, pihak PMI Demak juga membuka posko donor darah di lokasi upacara. Budi Dama Prasetya, salah satu petugas PMI, mengungkapkan, dilaksanakannya kegiatan donor darah ini sebagai pancingan masyarakat untuk mau peduli dengan sesama, dengan sukarela mendonorkan darahnya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Ya, untuk kegiatan donor darah hari ini memang termasuk satu rangkaian dengan kegiatan dengan penutupan, karena pada waktu kemarin pembukaan juga dilaksanakan kegiatan donor darah. Untuk saat ini berapa personil Pak yang ikut donor? Untuk rencana dari anggota Kodim sekitar peserta 150 peserta, dan nanti kita reaksinya berapa kita juga belum tahu. Diharapkan dengan kegiatan bakti sosial ini menjadi sarana menarik simpati warga masyarakat untuk peduli terhadap sesama di dalam momentum TMMD. Tim Liputan Cahaya TV.